Okey, para penonton, seterusnya kita akan ke seleksi pagi bersama dengan Pahang FM yang akan berkongsi berkenaan dengan perkembangan terkini kes jangkitan HFMD di negeri Pahang. Bersama dengan kita iaitu Anum dan juga Ezol yang telah bersedia di Konti. Silakan, Pahang FM. Okey, Pahang FM, satu pilihan. Terima kasih untuk anda terus jadikan kami sebagai pendengaran anda pada pagi ini. Baik, terima kasih juga kita nak ucapkan kepada rakan-rakan kita yang berada di Kuala Lumpur, di Angkasa Puri sekarang ini, Terence dan juga Raja Sofi. Okey, juga kepada penonton Selamat Pagi Malaysia bersama dengan Izo dan juga Anum pagi ini dari Bumi Pahang. Okey, dan hari ini kita nak cerita sedikit mengenai HFMD. Ah, apa tu? Tak sangka rupanya Pahang menjadi tajuk akhbar untuk isu ini. Ah, saya sendiri terkejut juga bila baca bahawa ini rupa-rupanya Pahang antara negeri yang mencatatkan penularan HFMD yang agak merisaukan. HFMD ni maksudnya penyakit kaki, tangan dan juga mulut, betul, kan? Betul. Okay. Jadi untuk memperincikan statik kes jangkitan HFMD yang terbaru di negeri Pahang, kita akan bersama dengan pengarah kesihatan Jabatan Kesihatan Negeri Pahang iaitu Datuk Dr. Nur Azimi binti Yunus. Kerana dengar cerita sekarang ini kita mencatatkan sehingga Mei 2022 kita mencatatkan peningkatan sebanyak 6 kali ganda tau. Takut kan? Okey. Jadi kita akan bersama dengan yang berbahagia Datuk Dr. Nur Azimi Binus. Dah pun bersedia di talian. Assalamualaikum. Selamat pagi, Datuk. Selamat pagi. Baik. Okey, Datuk. Sihat, Datuk, Okey, Datuk. Terima kasih kepada pihak SPM kerana mengundang saya untuk memberikan sedikit perkongsian berkait dengan situasi jangkitan penyakit tangan, kaki dan mulut dengan Pahang ni, ya. Anum dengan Hazri. Izo lagi ni. Izo. Okey, Datuk. Pasu pula. Baik. Mungkin Datuk boleh kongsikan setakat hari ini selepas bulan Mei, Datuk. Macam mana pula dengan statistik dan juga situasi HFMD di negeri Pahang ini, Datuk? Okey, terima kasih ya. Okey, kalau saya boleh berikan sedikit statistik berkait dengan situasi penyakit tangan, kaki dan mulut ni Pahang ini. Jadi sehingga semalam ya, 12 Mei, jumlah kes yang telah kita laporkan ataupun telah kita kesan adalah sebanyak 1,288 kes. Peningkatan memang sebanyak 6 kali ganda berbanding hanya 200 sahaja kes yang kita kesan pada tempoh yang sama pada tahun lepas. Dan kalau berdasarkan pemantauan JKN Pahang, kita dapati tren itu masih menaiklah sebenarnya. Dan kita kuati jugalah pendekatan kes ini akan berterusan sekiranya langkah-langkah pencegahan yang sepatutnya tidak diambil. Langkah-langkah pencegahan itu sebenarnya tak susah. Macam mana tu, Datuk? Secara bersama. Macam mana kita nak mengekang penularan ini, Datuk? Secara ringkasnya. Okey, secara ringkasnya sebenarnya dia masih berkisar kepada amalan kebersihan diri. Sebagaimana kita promosikan untuk jangkitan COVID-19, dia masih berkisar kepada amalan kebersihan diri, membasuh tangan yang betul. Okay. Sebab kita tahu penyakit ini, penyakit tangan, kaki dan mulut ini, direbakkan atau ditularkan secara kontak dengan air liur pesakit. Lepas tu cecair lepuh, kan ada blister dekat mulut, tangan, kaki dan mulut itu yang dia melepuh itu, dan juga boleh ditularkan melalui najis pesakit. Jadi untuk tidak mengelakkan sentuhan kontak rapat kepada cairan yang saya sebutkan tadi itu, dia masih balik kepada kebersihan asas, basuh tangan yang betul. Okey, jadi kalau kita nak bagi menasihati untuk contohnya kepada penguasa taska, sebab banyak kes kita yang banyak-banyak sekarang ni kita kesan adalah juga di taska. Betul. Ya, di taska banyak juga. Jadi yang ni yang kita nak pesan supaya bila mana ibu bapa membawa kanak-kanak tadi di taska, sebenarnya mereka telah pun dilatih, pengasuh-pengasuh taska telah dilatih untuk mereka boleh mengesan penyakit ini. Baik. Bila mereka tengok, jadi bila mereka kesan itu, sepatutnya kanak-kanak tadi tidak boleh dibawa masuk kepada taska. Tetapi kita faham, kadang-kadang kekal ibu apa tak boleh, kan? Jadi mereka boleh bawa masuk tetapi kena diisolasikan daripada ramai-ramai kanak yang lain supaya tidak menjangkiti kanak-kanak yang lain. Yang Datuk. Kedua, kita akan sambung selepas ini, Datuk, mengenai langkah-langkah macam mana lagi kita nak kekang penularan HFMD ini. Secara asasnya berbalik kepada seperti yang Datuk sebutkan tadi, asas kebersihan kita lah.
lah. Yeah. Baik, jadi okay, itu secara ringkas dapat kita kongsikan bersama dengan penonton Selamat Pagi Malaysia dan juga pendengar Pahang FM. Kita kembali bersama dengan rakan setugas kita di Selamat Pagi Malaysia, Terence dan juga Raja Sofi. Kita jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam. Terima kasih DJ Anum dan DJ Ezol dari Pahang FM. Dan itu adalah sedikit perkembangan berkaitan dengan jangkitan HFM di negeri itu.